Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyatakan ikhlas atas kepulangan ayahnya, Ahmad Hermanto Dardak yang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di ruas tol Pemalang Batang, Jawa Tengah, Sabtu dini hari tadi, tanggal 20 Agustus tahun 2022. Emil Dardak baru saja mendarat di Jakarta pagi ini usai menerima informasi kepulangan ayahandanya. Ia tiba di rumah duka bersama sang istri Arumi Bahsin sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Emil mengatakan ayahandanya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022 besok. Dr. Ir Ahmad Hermanto Dardak, orang tua Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak dikabarkan meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Trans Jawa di ruas Pemalang Batang, Jawa Tengah, Sabtu dini hari tadi, tanggal 20 Agustus tahun 2022. Ahmad Hermanto Dardak meninggal saat dilarikan ke rumah sakit sesaat setelah kejadian kecelakaan. Kecelakaan melibatkan dua kendaraan, Kijang Innova dan truk Hino, dan kecelakaan terjadi diduga karena pengemudi mobil yang ditumpangi Hermanto Dardak mengantuk. Informasi yang dihimpun Tribun News menyebutkan, peristiwa kecelakaan ini merupakan kecelakaan tabrak belakang sebuah truk Hino oleh mobil Kijang Innova yang ditumpangi Hermanto Dardak bersama sopirnya. Thank you.